Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana menggunakan multi tekstur untuk memberikan tekstur di parketnya. Jadi saya pakai material editor ini, ya, saya besarin sebentar. Kemudian saya bikin material corona material. Kemudian saya pilih map, saya pilih standar, multi tekstur. Multi tekstur ini Anda harus install ya. Jadi bisa didapatkan scriptnya di ccsource.com. Ini akan saya tarik ke diffuse begini. Nah, di multi tekstur ini dia bisa langsung ngelut banyak tekstur ya. Nah, ini nanti akan saya jelaskan nanti untuk color adjustment-nya gunanya. Nah, sekarang otomatis kalau kita ingin parket kayunya ini banyak variasinya dan tidak terlihat tiling, otomatis kita harus punya banyak tekstur kayu. Jadi nggak cuma sekitar 5 kemudian disebar ke segini banyak. Nah, sekarang kita lihat parket seperti apa yang kita inginkan ya. Jadi kurang lebih saya ingin parket yang warnanya seperti ini dengan tekstur seperti ini ya. Ini saya dapatkan dari Gabriel Saunders dari Australia. Nah, untuk glossy-nya nantinya saya ingin membuat kurang lebih seperti ini. Sekarang kita lihat teksturnya. Nah, ini tekstur yang saya dapat dari www.polygon.com. Nanti saya taruh di deskripsi untuk alamat webnya. Jadi, supaya tidak mengalami kesulitan pada saat membuat teksturnya, kita harus pastikan ukuran teksturnya kotak. Ya, persegi panjang juga tidak apa-apa. Tapi sebisa mungkin untuk lebarnya semirip mungkin dengan ukuran planknya. Nah, kebetulan kemarin untuk planknya ukurannya 190x19 cm. Nah, ini tekstur kita dapat panjangnya 2 meter, kemudian lebarnya juga 2 meter. Jadi ini bisa kita potong-potong. Anggap planknya lebar 20, jadi otomatis ini dapat 10 plank aja. Kalau 10 plank kita jadinya kurang ya. Kalau bisa sih sekitar 20. Kemudian kita bisa bandingkan dengan punyanya ROW ya. Punyanya ROW kurang lebih seperti ini. Dia agak belang-belang. Ini nanti akan jadi masalah pada saat kita memberikan tekstur di multi teksturnya kalau kita mau membuat yang random. Kalaupun tidak di random, ini bisa dipakai begitu aja. Tapi terkadang di potongannya kelihatan ada yang gelap sama terang ini. Ini jadi nggak enak sekali. Jadi kita berusaha hindari. Jadi sebisa mungkin yang rata. Nah, sekarang caranya untuk membuat 20 plank dari satu tekstur ini ya, kita bisa ini ke image, canvas size, kita pilih persen, kita klik relatif, tingginya kita jadikan 100%. Nah, seperti ini. Tinggal ini saya tarik ke bawah. Kemudian saya duplikat pakai Ctrl C, saya tarik ke atas. Nah, di sini kita pakai edit, transform, flip horizontal sekali, kemudian transform, flip vertical. Nah, kemudian kita select semua, kita merge layer. Setelah itu kita pilih crop tool ini ya, asalnya seperti ini. Nah, kemudian kita klik terus pakai klik kiri, kemudian pilih slice tool. Nah, tinggal klik kanan di slice toolnya, kemudian divide slice. Nah, di sini saya sudah setting di 20. Jadi misalkan kepingin bikin yang cuman 15 ya, tinggal diisi 15. Jadi dengan saya bagi 20 berarti ukuran tiap planknya kurang lebih 20 cm. Karena ini sekarang jadi 4 meter kan. Nah, lanjut oke. Kemudian file, save for web. Ya. Save for web ini dia selalu ke optimize, jadi agak lama. Jadi kemudian kita harus pilih ke original supaya warnanya nggak terlalu berubah. Kemudian saya pilih fit in view ya. Nah, yang agak abu-abu ini itu belum kepilih, jadi saya mau pilih semua ini dengan selected semua begini. Nah, saya save dalam bentuk JPEG, kemudian tinggal save, kemudian tentukan folder yang Anda inginkan tekstur ini disimpan. Jadi kemudian berikutnya adalah memasukkan teksturnya di multi tekstur ini. Jadi
Saya klik manage texture. Kemudian saya add bitmap. Ini adalah semua bitmap yang sudah saya potong tadi. Open, dia langsung keluar semua di sini. Ya. Yeah. Nah, seperti ini. Nah, sedikit permasalahan kalau kita setting real world map dari awal di preference seperti yang di video awal saya jelaskan. Bitmapnya jadinya real world semua ini di sini. Sedangkan di sini kita bisa lihat dia nggak kelihatan teksturnya. Jadi ini downside-nya kalau kita pakai real world. Tapi walaupun di sini nggak disetting, ya tetap real world. Kita aplikasi ke floor generatornya nggak akan ada masalah karena dia langsung ngefit di tiap plank-nya. Tapi untuk mempermudah kita bisa ngelihat teksturnya di setting ini, jadi saya harus uncheck semua use real world scale-nya untuk tiap teksturnya ini. Jadi total ada 20. Oke, sekarang sudah saya uncheck semua. Jadi kita mulai kelihatan teksturnya ini. Nah, sekarang kita ke multi teksturnya untuk mempelajari apa sih setting-setting ini. Overall untuk gamma di sini, walaupun tulisannya gamma 1.0, bukan berarti ini sama dengan yang di setting Autodesk ya. Jadi ini cuma hanya parameter untuk membuat image-nya jadi lebih kontras atau tidak. Jadi semakin tinggi nilainya, semakin kontras. Jadi misalkan saya kasih 1.5, dia jadinya kontras sekali. Ya. Seperti ini. Jadi mateng warnanya. Nah, sekarang coba kalau randomnya naik aja. Nah, misalkan seperti ini. Nah, dia jadinya belang-belang seperti ini. Jadi nanti dia akan ngerandom antara bagian terang dengan gelap. Nah, coba kalau distribution-nya saya kurangi jadi 20. Ya. Jadi otomatis dia akan semakin banyak yang gelap dibandingkan yang terang. Kalau saya naikkan ke 100, otomatis semua terang. Ya. Jadi kita pakai 50 ya, randomnya biarkan di 0. Ya. Ya, gamanya ini. Nah. Sekarang tinggal nanti gamanya kita atur mau seberapa tingkat gelapnya. Mungkin di sekitar 1.2 ya. Saya biarkan di sini dulu. Kemudian coba randomnya saya naikkan. Oke, kurang lebih sekitar. Nah, ini coba kalau. Ya, sekitar di sinilah 0.17. Coba kalau gitu gamanya sekitar 1.1. Plus minus saja. Ya. Bisa jadi nanti saya hilangin gamanya. Cuman satu. Karena saya tidak mau terlalu apa? Banyak yang belang-belonteng. Jadi sedikit-sedikit aja. Ya. Atau kalau enggak dari sini aja, langsung tetap satu. Ya, randomnya saya mainkan di 0.5. Nah, kemudian kalau hue ini kalau saya naikkan, dia akan menjadi ke arah hijau. Kalau saya kurangin, dia akan menjadi ke arah merah atau ungu, ya. Kemudian saturation kalau saya nolkan ya otomatis dia tidak ada warnanya. Nah, sekarang gimana caranya tekstur kayu yang agak mateng ini warnanya saya bikin mirip seperti ini, agak disaturate. Nah, jadi saya berusaha kurangi warna merahnya dengan meningkatkan nilai hue-nya. Jadi saya coba naikkan hue-nya pelan-pelan, kurang lebih seperti ini. Nah, dia mulai agak hijau, ya. Saya kecilin sedikit. Kita cek, kayaknya terlalu hijau. Jadi saya kurangi. Coba saturation-nya saya kurangi jadi 95. Nah, kurang lebih seperti ini, ya. Oke, sekarang kita udah dapat multi teksturnya. Jadi warnanya udah agak mirip dengan yang saya inginkan, ya. Berikutnya saya akan jelaskan bagaimana membuat shadernya.